tahun tadi Bung Endro? Kalau saya meliharanya sudah hampir 12 tahun. Oh, udah dirawat 12 tahun oleh Bung Endro. Nah, lihat ini boxusnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, ketemu lagi di Kebera Channel. Video kita kali ini kita berkunjung ke rumah rekan kita Bang Hendro. Apa kabar Bang Hendro? Alhamdulillah, sehat. Kita melihat bonsai boxus milik Bang Hendro. Bang Hendro ini merupakan anggota apa Bang? LBSA. Betul. Lahat Bonsai Society Art. Itu. Lahat Bonsai Society Art adalah komunitas bonsai di Kabupaten Lahat. Berapa tahun bonsai itu? Kurang lebih kalau di saya sudah 12 tahun. Kalau mungkin dari penangkaran saya mungkin bisa 12 tahun. Ya. Udah berapa tahun tadi Bung Endro? Kalau saya meliharanya sudah hampir 12 tahun. Oh, udah dirawat 12 tahun oleh Bung Endro. Lihat ini boxusnya. Boxus ini daunnya kecil Bung Endro ya? Iya. Nanti kan ini. Bagaimana perawatannya Bung Endro ini Bung Endro? Kalau masalah dari bawah ya. Kalau media saya pakai pasir maklang. Kalau masalah akarnya mau diprogram agak susah di sini, agak manja, agak stres. Ini memang batang sini. Okay. Ya pecah-pecah. Kayak pohon yang udah usia ratusan tahun. Ini sudah imbang ternyata ya. Alhamdulillah. Datang ya tinggal anu lah pendapat dari senior-senior. Ini kalau kuning gimana Bang Bro? Kalau kuning cukup dibuang tunas mudanya aja. Dibunting ya? Nah, dibunting. Masalahnya dia nggak perlu di gundulin kan? Daunnya kan udah kecil. Tapi ini Bang Bro. Oh, Bang Bro ini ternyata pengurus Lahat Bonsai Society Lahat ini. Bagian apa Bang Endro kita? Kita bagian penggalian aset dan inventaris tanaman hasil Lahat. Jadi penghobi-penghobi bonsai Lahat, silakan kalau mau bergabung di LBSA Lahat Bonsai Society, yang itu menampung para penghobi-penghobi bonsai di Kabupaten Lahat. Di Kabupaten Lahat biar hobinya bisa tersalurkan. Perhatikan ini rekan-rekan, bonsai boxus kita punya Bang Hendro ini sudah mantap ini. Mantap ya. Tatarannya, cabangannya ini udah keren. Oh ya. Bang Hendro ini selain boxus banyak rukunya ini ya. Ini ya koleksinya Bang Hendro ya. Bisa dilihat Bang Hendro koleksi-koleksinya. Ayo kita lihat dulu. Ah, ini di depan ini. Ini apa ini Bang Endro? Ini mustam. Mustam. Kurang lebih 7 tahun. Sudah 7 tahun Bang Endro. 7 tahun lambat di pencerdahan. Kelapa, lihat nih kelapa. Ini baru. Ini kaliagi. Kaliagi Bang Endro. Ini apa Bang Endro? Ini kelima batu. Ini apa nih bang? Cepat nih. Sore ini cepat. Ini putri ini. Ibu apa nih bang Endro? Kedatangan. Ini apa namanya? Pandaru Pianto.
Betul. Imeng. Imeng ini. Mantap imeng. Ini ya. Ini ngembernya. LPSA mantap. LPSA. Yes. Itu ada lagi tuh. Apa itu? Emang jas bang Endo ini. Masih program kaki kaki. Mulai tutup kali lagi itu dapat kali lagi. Ini apa ini? Susah itu nyariin lada-lada ini. Kurban. Yuk, ada kumus lagi. Kumus sudah. Ini apa ini Bang Endro? Ini Arabica. Arabica. Di los. Los. Langsung. Kap ini. Lipatnya masih ada? Almost. Ulus kawan. Ulus. Rancang. Lihat asam. Asam mana? Asam. Mantap Bang Endro koleksinya. Cukup keren nih Bang Endro. Ini baru ngetahan ya. Oke. Mantap. Bisa. Oke kawan, inilah koleksi Bang Endro. Nah, itu tadi sudah keliling, sudah lihat bonsai boxus Bang Endro, sudah lihat ini bonsai-bonsai yang lainnya ini. Banyak bonsai box ini, bonsai Bang Endro. Ini apa ini Bang Endro ini? Ini ulmus. Ulmus. Nah, ini ulmus kawan. Ulmus. Ini bisa dibawa ini. ini oleh-oleh. Ya, Bang Endro. Ya, sip. Oke. Terima kasih. Bang Endro sangat baik hati nih. Ini dapat oleh-oleh kita dari Bang Endro. Sudah datang dikasih ulmus lagi. Ini sama potnya Bang Endro. Alhamdulillah Bang Endro. Tahun. Alhamdulillah nih ulmus nih. Banyak pengendor koleksi. Oke rekan-rekan, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa di akhir video like, comment, and subscribe. Terima kasih Bang Endro. Bye.